Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan kita adalah masih tentang keadaan dari fi'il mu'tal Fi'il mu'tal yang kita bahas dalam pembahasan kali ini adalah tentang Fi'il mu'tal yang masuk di dalam kategori bina lafif Binak Lafif adalah merupakan suatu bentuk dari kalimat yang mana di dalamnya terdapat dua huruf ilat dan kedua huruf ilat di sini adalah merupakan huruf ilat yang asli bukan huruf ilat yang merupakan huruf tambahan. Binak Lafif di sini terdapat dua, ada yang masuk di dalam kategori Lafif Mafruk. Ada yang masuk di dalam kategori lafif makrun. Untuk mafruk ini artinya terpisah di mana huruf ilat yang ada di dalam bina lafif mafruk ini posisinya berada pada fa fiil dan juga berada pada lam fiil. Antara fa fiil dan lam fiil di sini tidak bertemu langsung sehingga di sini disebut dengan mafruk. Sementara untuk bina lafif makrun itu adalah bina lafif yang mana posisi daripada huruf ilat tersebut terdapat pada ain fiil dan juga lam fiil sehingga antara ain fiil dan lam fiil di sini bertemu langsung contoh untuk bina lafif mafruk seperti lafat wafa kita perhatikan pada lafat wafa di sini terdapat dua huruf ilat dalam satu kalimat di mana posisinya terdapat pada fa fiil dengan lam fiil posisinya di sini tidak bertemu langsung yaitu wau dengan alif atau lafat yang lain seperti lafat waqa Wako ini juga sama dengan lafat wafa. Contoh yang lain seperti lafat wajia. Wajia itu juga sama masuk dalam kategori lafif mafruk di mana huruf ilatnya terdapat pada fa fiil dan juga lam fiil atau wala. Wala di sini mengikuti wazan faala. Ini juga termasuk bina lafif mafruk. Selanjutnya contoh yang lafif makrun seperti lafat powa. Powa di sini posisi dari huruf ilatnya berada pada ain fiil dan lam fiil sehingga posisinya bertemu langsung. Contoh yang lain seperti lafat syawa. Syawa itu juga sama dengan powa dan juga contoh yang lain seperti lafat rawiyah. Lapat rawiya itu juga sama Posisi huruf ilatnya berada pada Ain fi'il dan lam fi'ilnya Untuk pembahasan kita pada saat sekarang ini adalah Khusus tentang bina lafif yang mafruk Yaitu keadaan daripada bina lafif di mana huruf ilatnya berada pada posisi fa dan lam fi'il Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang Keadaan dan Tasrif dari fiil yang masuk dalam kategori bina lafif mafruk, dalam bina lafif mafruk di sini juga sama dengan keadaan-keadaan pada bentuk dari bina yang lain, di mana di sini juga terdapat beberapa ketentuan untuk bina lafif mafruk ketentuannya itu sama dengan ketentuan yang ada pada bina mithal dan juga sama dengan ketentuan yang ada pada bina nakis di mana manakala bina mithal posisi daripada huruf ilatnya di sini terdapat pada fafil sementara untuk yang bina nakis di sini posisi huruf ilatnya berada pada lam fi'il. Mari kita bahas lebih rinci. Kita mulai dari ketentuan bina lafif mafruk yang bentuknya berupa fi'il madhi. Kita ambil contoh seperti lafat waqo. Atau lafat wala. Atau juga auda. Ketentuan yang ada pada fi'il madi yaitu huruf ilat yang posisinya berada pada fa fi'ilnya ini tidak berubah dan juga tidak dibuang. Jadi bentuk-bentuk kalimat dari lafif mafruk untuk huruf ilat yang ada pada fa fiilnya ini semuanya tidak ada yang berubah dan tidak ada yang dibuang. Ini untuk huruf ilat yang berada pada fa fiil. Sementara untuk huruf ilat yang posisinya berada pada lam fiil, manakala huruf ilatnya tersebut berupa huruf ilat alif, maka dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah manakala bersambung dengan tak taknis atau juga bersambung dengan wawujama Maka dalam hal ini huruf ilat yang berupa alif di sini dibuang sementara harkat daripada huruf Qoblal alif Yaitu huruf yang terletak sebelum alif Ini diberi harkat fathah Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan Bahwa setelahnya harkat fathah di sini Terdapat huruf ilat alif yang dibuang Kita ambil contoh seperti lafat waqo Lafat wako ini adalah lafif mafruk Manakala bersambung dengan tak taknis Maka prosesnya adalah huruf ilat alifnya ini dibuang Selanjutnya huruf sebelum alif ini harkatnya ditetapkan dengan fathah Dan selanjutnya cukup ditambah dengan tak taknis Sehingga wakoh menjadi wakot Begitu juga dengan lafat wallah di sini juga sama prosesnya dengan lafat wako, manakala bersambung dengan tak tanis, alifnya di sini dibuang dan huruf sebelum alif yaitu lam di sini harkatnya ditetapkan dengan harkat fathah, selanjutnya disambungkan dengan tak tanis sehingga wala menjadi wallat. Begitu juga dengan lafat, wala maka akan menjadi walat, atau auda menjadi audat, dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya manakala bersambung dengan wawu prosesnya sama dengan ketika bersambung dengan tak taknis yaitu huruf alifnya di sini dibuang dan huruf sebelum alif yaitu qoblal alif di sini harkatnya ditetapkan dengan harkat fathah selanjutnya tinggal ditambah dengan wawu jama sehingga wakau maka akan menjadi wakau selanjutnya wala akan menjadi walau kemudian auda akan menjadi audau dan contoh-contoh yang lainnya. Ini manakala huruf ilat yang ada pada lam fiilnya berupa alif. Selanjutnya manakala huruf ilat yang ada pada posisi lam fiil tersebut berupa huruf ilat ya. Maka manakala bersambung dengan wau jama huruf ilatnya di sini dibuang dan harkat daripada huruf sebelum ia ini diberi harkat dhammah. Jadi huruf ilatnya dibuang Yaitu huruf ilat yang berupa ya Selanjutnya sebelum ya tersebut Diberi harkat boma Dalam rangka untuk menyesuaikan harkat Dengan waw jama' Contohnya yang lam fiilnya Berupa huruf ilat ya Seperti lafat wajia Wajia di sini Lam fiilnya berupa huruf ilat ya Maka wajia Ketika bersambung dengan wau jamak prosesnya adalah ya-nya ini dibuang. Selanjutnya huruf sebelum ya ini diberi harkat dhamma. Jadi yang asalnya di sini di kasroh diganti dengan harkat dhamma dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan wau jamak yang bersambung dengannya sehingga wajia akan berubah menjadi waju. Ini manakala bersambung dengan wau jamak. Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan selain wau jama, jadi bisa bersambung dengan tak tanis, bisa bersambung dengan alif tasnia, ya muanas muhottobah, rafa mutaharik ataupun yang lainnya. Maka dalam hal ini huruf ilat yang posisinya berada pada lamfil di sini ditetapkan bentuknya. Jadi bentuk asalnya ditetapkan Contohnya wajia ini bersambung dengan tak tanis Maka akan menjadi Wajiat Huruf iaknya di sini tidak dibuang Namun bentuknya ditetapkan pada asalnya Wajiat Selanjutnya manakala bersambung dengan alif tasniah Maka akan menjadi wajia atau bersambung dengan domer rofa mutaharik maka akan menjadi wajitu atau bersambung dengan nun maka akan menjadi wajina dan lain sebagainya ini adalah keadaan daripada bina lafif mafruk ketika berupa fi'il madi selanjutnya adalah manakala berbentuk fi'il mudhore atau juga berbentuk fi'il amar maka di sini ketentuannya adalah manakala huruf ilat yang ada pada fa fiil di sini berupa huruf ilat wau maka huruf ilat wau di sini dibuang dengan dua syarat yaitu yang pertama adalah fiil matinya ini masuk di dalam kategori sulasi mujarot yaitu kata asalnya berupa tiga huruf dan tidak mendapatkan huruf tambahan kemudian syarat yang kedua adalah lain fiil pada bentuk fiil mudoreknya ini berharkat kasroh Sekali lagi, manakala pak fiilnya di sana berupa huruf ilat waw, maka huruf ilat waw itu dibuang manakala sudah memenuhi dua syarat. Artinya, manakala tidak memenuhi kedua syarat itu, maka waw di sini tidak dibuang. Syarat tersebut adalah bentuk fiil madinya termasuk di dalam kategori tulati mujarot. Kemudian yang kedua, ketika berbentuk fiil mudorek, ain fiilnya berharkat kasro Lafat yang memenuhi syarat di sini, contohnya seperti lafat wako. Lafat wako di sini sudah memenuhi kedua syarat itu, di mana pada bentuk fiil mati, lafat wako di sini masuk di dalam kategori tula fi mujarot. Selanjutnya, ain fiil ketika lafat wako di sini berbentuk fiil motorek, harkatnya itu berharkat kasroh. Dengan demikian huruf waw yang ada pada fa fiilnya di sini dibuang sehingga waqa menjadi yaqi. Asalnya adalah yauki. Wako yauki wawunya di sini dibuang karena sudah memenuhi dua syarat bentuk fiil matinya di sini tulati mojarot dan ain fiilnya ini berharkat kasro Contoh yang lain seperti yang terjadi pada lafat wafa. Proses daripada wafa dan wako ini sama, yaitu sama-sama bentuk fiil matinya berupa sulati mujarot dan pada bentuk fiil mudoreknya ain fiilnya berharkat kasro sehingga wawunya di sini dibuang. Wafa bentuk fiil mudoreknya iya fi. Aslinya adalah yaufi karena memang sudah memenuhi syarat maka wau wow, pada fa fiilnya di sini dibuang. Selanjutnya contoh ketika berbentuk fiil amar lafat wako ini juga ketentuannya sama dengan ketika berbentuk fiil modore manakala sudah memenuhi kedua syarat ini. Jadi bentuk fiil amar daripada lafat wako di sini adalah ki. Asalnya adalah iuki. mengikuti wazan if'il. Prosesnya karena memang di sini adalah merupakan fi'il amar, maka hukum daripada fi'il amar haruslah mabni dan kemabniannya adalah dengan cara membuang huruf ilat yang ada di akhir karena termasuk dari kalimat fi'il yang mu'talam sehingga iuki menjadi iuki. Selanjutnya karena memang lafat yuki di sini sudah memenuhi kedua syarat, maka fa yang berupa huruf ilat wau di sini dibuang sehingga menjadi iki. Selanjutnya hamzah wasolnya di sini dibuang karena memang banyaknya penggunaan dalam bentuk fil amar daripada lafat ki di sini tanpa menyertarkan hamzah wasol sehingga iki tinggal menjadi ki. Biasanya manakala hanya terdiri dari satu huruf hijaiyah, manakala wakof di sini ditambah dengan hak sakat sehingga ki menjadi ki. Ini manakala diwakofkan. Begitu juga dengan lafadz wafa wafa ini juga bentuknya sama dengan wako sehingga wafa bentuk fiil amarnya akan hanya tertinggal lafat fi saja dan manakala di sini dalam keadaan wako maka ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi fi ini manakala memenuhi kedua syarat yang ada selanjutnya manakala tidak memenuhi kedua syarat yang tadi maka huruf waw yang posisinya berada pada fa'il di sini posisinya tidaklah dibuang. Jadi tidak dibuang. Contohnya manakala tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu ketika berbentuk fiil mati, ini tidak termasuk di dalam kategori fiil sulafimujarad, seperti lafadz wala. Lafat wala di sini mengikuti wazan faala, di mana pada wazan faala ini terdapat satu huruf tambahan, sehingga di sini masuk dalam kategori fiil tulati mazid rubai pada lafat wala karena memang tidak memenuhi syarat yang pertama maka huruf wau yang posisinya berada pada fa'fil di sini tidaklah dibuang pada bentuk fi'il mudhari dan pada bentuk fi'il amarnya sehingga bentuk fi'il mudhari daripada lafat wala itu adalah yuwali Jadi wala yuwali wawunya yang ada pada fa'fil ini ditetapkan dan tidak dibuang atau tuwaliyani ini manakala berbentuk af'alul khomsah sama juga wawunya di sini tidak dibuang ini manakala berbentuk fi'il mudore selanjutnya ketika berbentuk fi'il amar maka sama Wow pada fa'fil di sini tidak dibuang yaitu wali wala yuwali wali ini adalah bentuk dari fiil amarnya atau waliya atau walina semua ini adalah bentuk fi'il amar dari lafat yang berupa wala yang mana tidak memenuhi syarat yang pertama karena bentuk fi'il matinya tidak berupa fi'il tulati majarot. Maka waw yang ada pada fafil di sana tidaklah dibuang. Selanjutnya contoh yang tidak memenuhi syarat yang kedua yaitu ketika berbentuk fi'il mudore Ain fiilnya di sini tidak berharkat kasroh. Maka, fafil yang berupa huruf ilat wawu di sini ditetapkan dan tidak dibuang ketika berbentuk fi'il motore ataupun fi'il amar. Contohnya, seperti lafat wajia. Wajia ini tidak memenuhi syarat yang kedua, di mana ketika berbentuk fi'il motore, ain fi'ilnya tidak berharkat kasroh, yaitu wajia yauja wajia yauja jadi di sini pada bentuk fiil mudoreknya wawunya ditetapkan dan tidak dibuang demikian pula ketika berbentuk fiil amar jadi fiil amarnya adalah ija Lafat ija ini asalnya adalah iuja mengikuti wazan ifal prosesnya adalah karena memang di sini bentuknya adalah fiil amar maka hukum daripada fiil amar itu haruslah mabni dan tanda kemabniannya adalah dengan membuang huruf ilat yang ada di akhirnya sehingga menjadi iuja. Selanjutnya huruf wau di sini haruslah diganti dengan huruf ilat yang lain yaitu huruf ilat ya. Kenapa? Karena wau sukun di sini terletak setelahnya harkat kasroh sehingga iuja menjadi ija. Jadi wawnya di sini tetap tidak dibuang, hanya saja bentuknya berubah menjadi huruf ilat ya. Ini adalah ketentuan dari fa fiil dalam bentuk fiil mudore ataupun fiil amarnya. Selanjutnya adalah keadaan dari lam fiilnya. Jadi manakala ketentuan yang awal di sana adalah membahas tentang keadaan daripada fa fiil daripada lafif mafruk untuk sekarang adalah membahas tentang keadaan daripada lam fiil dari lafif mafruk. Kita mulai dengan manakala berbentuk fiil madi. Apabila huruf ilat yang ada pada lam fi il di sini berupa huruf ilat alif, contohnya seperti lafat wala di sini lam fiilnya berupa huruf ilat alif atau seperti lafat waqa atau juga lafat wafa dan yang lainnya. Maka dalam hal ini manakala bersambung dengan ta, -ta atau bersambung dengan wau jama maka alif yang ada pada lam fiil di sini dibuang dan huruf sebelum alif tersebut ditetapkan harkatnya yaitu berupa harkat fathah. Jadi alifnya di sini dibuang dan harkat yang ada pada sebelum alif di sini harkatnya tetap yaitu fathah. Ini manakala bersambung dengan tak taknis atau wau jamak. Contohnya ketika bersambung dengan tak taknis katakanlah lafat wala maka akan menjadi walat di sini alifnya dibuang dan sebelum alif di sini ditetapkan harkatnya yaitu fathah atau lafat wako maka akan menjadi wakot sama yaitu alifnya dibuang selanjutnya manakala bersambung dengan wau jama prosesnya juga sama membuang alif dan menetapkan harkat sebelum alif akan menjadi walau Selanjutnya wakau akan menjadi wakau. Begitu juga dengan lafat wafa akan menjadi wafau dan lain sebagainya. Ini manakala bersambung dengan tak taknis atau wau jamak. Kemudian manakala bersambung dengan selain daripada tak taknis atau juga selain bersambung dengan wau jamak jadi selain bersambung dengan keduanya, bisa bersambung dengan nun niswah ataupun domerovak mutarik ataupun bersambung dengan alif tasnia, maka dalam hal ini huruf alif yang ada pada lam fiil ini bentuknya dikembalikan kepada bentuk asal daripada huruf alif tersebut. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu, di sana dinyatakan bahwa huruf ilat alif yang asli yang ada di dalam suatu kalimat itu merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat wau ataupun ya. Jadi dalam hal ini, manakala tidak bersambung dengan tak tanis atau tidak bersambung dengan wau jamak, maka alifnya di sini dikembalikan kepada asal daripada alif tersebut. Jadi manakala asalnya di sana berupa huruf ilat wau, maka di dikembalikan menjadi huruf ilat wau wow, demikian pula manakala asalnya berupa huruf ilat ya maka bentuknya dikembalikan pada bentuk asalnya yaitu huruf ilat ya contohnya manakala bersambung dengan alif tasnia lafat wala maka akan menjadi wa la ya karena alif yang ada pada lapat wala ini asalnya adalah berupa huruf ilat, ya, maka di sini dikembalikan bentuk asalnya menjadi huruf ilat, ya, menjadi wala, ya, atau lafat wako. Ketika bersambung dengan bomerfa mutahrik, maka bentuk daripada alif ini dikembalikan pada bentuk asalnya, maka menjadi. Wakai itu di sini huruf alitnya berubah bentuknya menjadi bentuk asalnya yaitu berupa huruf ilat ya atau domer yang lain menjadi wakaitum dan contoh-contoh yang lainnya. Ini manakala huruf ilat yang ada pada lam fiil di sini berupa huruf ilat alif. Selanjutnya, manakala huruf ilat yang ada pada lam fiil di sini berupa huruf ilat ya atau juga berupa huruf ilat wau, wow. maka ketentuannya adalah manakala bersambung dengan wau wow, jama, maka dalam hal ini huruf ilat baik yang berupa wau wow, ataupun berupa ya di sini dibuang. Sementara huruf yang terletak sebelum huruf ilat tersebut diberi harkat doma. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak. Contohnya di sini seperti lafat wajia, di mana lam fiilnya berupa huruf ilat. Ya, Manakala lafat wajia di sini bersambung dengan wau jama, maka huruf ilat ya-nya di sini dibuang dan huruf sebelum ya di sini diberi harkat dhamma sehingga menjadi waju asalnya adalah wajiu jadi wajia bersambung dengan waw jama' prosesnya adalah yaknya di sini Dibuang dan huruf sebelumnya, yaitu huruf jin, di sini diberi harkat. Boma jadi asalnya kasroh berubah menjadi boma. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jama, sehingga menjadi waju. Selanjutnya manakala bersambung dengan selain wau jama bisa bersambung dengan tak taknis, bisa bersambung dengan tomer pak mutaharik ataupun alif taknis ataupun bersambung dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini huruf ilat yang ada pada lam fiil yang berupa wau atau ya di sini bentuknya ditetapkan tidak dibuang ataupun dirubah pada bentuk huruf ilat yang lainnya. Jadi ditetapkan, contohnya seperti lafat wajiah, manakala bersambung dengan alif tasnia, maka akan menjadi wajiah. Ya yang ada pada lampu il di sini ditetapkan, tidak dibuang dan tidak dirubah bentuknya menjadi huruf ilat yang lain. Atau bersambung dengan tomer mutaharik menjadi wajitum atau bersambung dengan tak tanis maka akan menjadi wajiat dan contoh-contoh yang lainnya ini semuanya adalah keadaan lam fi'il manakala berbentuk fi'il madi selanjutnya adalah manakala berbentuk fi'il mudore atau berbentuk fi'il amar maka ketentuannya adalah manakala huruf ilat yang ada pada lam fiil di sini berupa huruf ilat alif contohnya seperti lafat yauja maka apabila bersambung dengan ya mu'anas muhokoba atau bersambung dengan Wow jama maka dalam hal ini huruf ilat alif di sini dibuang dan huruf sebelum alif ini harkatnya ditetapkan fathah hal itu untuk menunjukkan bahwa setelahnya harkat fathah tersebut terdapat huruf ilat alif yang dibuang ini berlaku manakala berbentuk fiil mudore maupun berbentuk fiil amar Contohnya seperti lapat yauja, yauja bersambung dengan ya mu'annas mukhotoba, maka akan menjadi tau jaina. Jadi alif yang ada setelah huruf jim di sini dibuang dan huruf sebelum alif di sini diberi harkat fathah untuk menunjukkan bahwa setelahnya harkat fathah di sini terdapat huruf alif yang dibuang atau bersambung dengan wau jama maka menjadi yau jauna sama dengan yang pertama huruf alif setelahnya jim di sini dibuang dan huruf jim di sini harkatnya ditetapkan berupa fathah ini yang berupa fiil mudhari selanjutnya yang berupa fiil amar contohnya seperti lafat yauja fiil amar daripada lafat yauja ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah menjadi ijai Ijai, alifnya dibuang dan jimnya ditetapkan harkatnya berupa fathah. Ketika bersambung dengan wau jamak pun demikian, menjadi ijau. Selanjutnya, manakala bersambung dengan alif tasnia atau nun atau bersambung dengan nun taukid maka dalam hal ini Huruf ilat alif yang berada pada lam fiil di sini bentuknya diganti atau dirubah dengan huruf ilat ya. Jadi alifnya di sini akan berubah menjadi ya. Manakala bersambung dengan salah satu dari ketiga hal ini, kita ambil contoh ketika bersambung dengan alif tasnia, ketika berbentuk fiil mudore atau fiil amar, maka akan menjadi tau jayani. Ini huruf ilat alifnya berubah menjadi ya. Begitu juga ketika berupa fil amar. Maka akan menjadi ijaya. Ini bersambung dengan alif tasnia. Huruf ilat alifnya berubah bentuknya menjadi huruf ilat ya. Selanjutnya ketika bersambung dengan nun niswah. Maka akan menjadi tau. Jaina jaina jadi alifnya berubah bentuknya menjadi ya begitu juga ketika berbentuk fil amar maka akan menjadi i jaina selanjutnya ketika bersambung dengan nun taukid maka akan menjadi la tau jayan ini manakala nun taukidnya berupa nun taukid manakala takilah maka akan menjadi latau nah. selanjutnya ketika berbentuk fiil amar akan menjadi ijayan atau ijayanna ini adalah keadaan dari lam fi'il dari bentuk fi'il mudhari dan bentuk fi'il amar manakala lam fi'ilnya berupa huruf illat alif. Selanjutnya adalah manakala huruf illatnya berupa huruf illat ya. Contohnya seperti lafat yuwali atau yaqi waqa yaki wala yuali lam fiilnya di sini berupa huruf ilat ya maka ketentuannya adalah manakala bersambung dengan wau jama maka huruf ilat yang berupa ya di sini dibuang dan huruf sebelum ya jadi Ya, di sini diberi harkat dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamaah, sehingga yuali akan berubah menjadi Yualuna atau Yaki menjadi Yakuna. Jadi huruf ilat ya di sini dibuang dan huruf sebelum ya diberi harkat boma dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan waw jama. Ini contoh yang berbentuk fiil mudore. Selanjutnya contoh yang berbentuk fiil amar. Yuali akan menjadi walu atau yaki akan berubah menjadi ku. Jadi yaknya di sini dibuang dan huruf sebelum ya di sini diberi harkat bomma. Ku anfusakum wa Ini manakala bersambung dengan wau Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan ya muannas mukhobobah. Maka ketentuannya adalah huruf ilat yang berupa ya di sini dibuang dan huruf sebelum ya qoblal ya di sini diberi harkat kasroh dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan ya muannas mukhatabah contohnya yuwali akan berubah menjadi tualina. Jadi ya yang ada pada lam fiil di sini dibuang dan huruf sebelum ya di sini diberi harkat kasroh. Sementara ya yang ada di dalam lafat ini adalah ya mu'annas mu'khotobah. Ini contoh ketika berbentuk fiil mudore. Selanjutnya ketika berbentuk fiil amar. Yuwali akan berubah menjadi wali. Wali atau yaki akan berubah menjadi ki prosesnya sama dengan ketika berbentuk fiil motore selanjutnya adalah manakala bersambung dengan alif tasnia maka ketentuannya adalah huruf ilat yang berupa ya di sini bentuknya ditetapkan artinya tidak dibuang atau dirubah menjadi huruf ilat yang lain Contohnya, yuwali ketika bersambung dengan alif Tasniah menjadi yuwaliani. Jadi yaknya di sini ditetapkan atau lafat yaki akan berubah menjadi yakiani. Sementara nunnya di sini adalah nun tanda rofa. Selanjutnya contoh ketika berupa fiil amar yaitu lafat Kia. Jadi yaknya di sini tidak dibuang ataupun dirubah menjadi bentuk yang lain. Jadi ditetapkan atau yuwali fil amarnya adalah walia. Jadi di sini bersambung dengan alif tasnia. Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan nun Maka ketentuannya adalah huruf ilat yang berupa ya di sini bentuknya ditetapkan. Jadi sama ketika bersambung dengan alif tasniah. Contohnya seperti lafat aniswatu yakina. Yakina di sini mengikuti wazan Iafailna. Jadi ia yang ada pada dalam fiil di sini ditetapkan tidak dibuang atau dirubah menjadi huruf ilat yang lain. Selanjutnya ketika berbentuk fiil amar maka akan menjadi kina atau lafat Yuwali maka akan menjadi yuwalina. Dan ketika berbentuk fiil amar, maka akan menjadi Walina Jadi yaknya di sini tidak dibuang dan juga tidak dirubah bentuknya menjadi yang lain Ini adalah ketentuan dan tasrif dari fiil yang masuk di dalam kategori Lafif mafruk Baik ketika berbentuk fiil mati, fiil mudore, maupun fiil amar Dimana ketentuan daripada lafif mafruk Ini sama dengan ketentuan dari fiil bina mithal dan fiil bina nakis. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.